Kak Loyoko sendiri? Fitnah, intinya fitnah. Udah gila, udah kehaluan sendiri. Memang pernah main sama Pak? Gak kenal. Gak kenal sama sekali. Jadi Yoko tidak kenal sama Puji aja gak tahu dia siapa. Puji gak tahu dia siapa. Udah dengerin. Wah, ini buktinya katanya. Bukti apa? Bukti yang foto mantan suaminya si Marissa Icha diedit jadi mukanya itu Bibi. Dipoto, diedit mukanya, ditempel mukanya Bibi. Ditempel, diedit. Itu kan muncul di FYP kemarin. Adanya ada videonya. Ya udah keluarin kalau emang ada. Penasaran juga gua kalau emang ada. Video mana yang dia kasih lihat? Video halu. Beneran berasal dari kakaknya Lisa Sica sendiri. Kalian yang bilangin gila-gila. Masih Marissa Icha berantem sama kakaknya. Ribut-ribut waktu itu. Itu banyak banget kakak kon yang sengaja dibikin-bikin buat ini. Gak tau lah ya gue gak mau terlalu banyak ngurusin masalah yang udah lewat. Tapi intinya kalau fitnah-fitnah. Terserah mau percaya atau enggak. Terserah. Tapi yang aku bilang tadi itu semua fakta, itu fitnah. Omongan dia tuh omongan becong halu. Udah dong, udah kenyang aku. Soal Zizi Salim, Kak, nggak tahu. Nggak ngurusin. Dia itu mau pansos, intinya ya. Kalau mau pansos jangan setengah-setengah. Kemarin udah dikasih wadah untuk bikin podcast sama Yolo. Yolonya udah sewa studio, udah sewa lighting, udah manggil tim. Tiba-tiba dia bilang dia nggak bisa, dia nggak mau. Dia nggak mau, dia nggak bisa karena dia takut. Soalnya dia nggak ikut. Bukannya dia paling vokal kalau di. Dia bilang. Gue susah, gue gak mau podcast sama lo. Apalagi kalau misalkan bawa-bawa Marissa Icha. Soalnya Marissa Icha pakai jegel. Halusinasi. Demi Allah. Bukan dia karena... ngeri soalnya dia pakai dia, soalnya dukunnya dia pakai jenglot saya. Dia ngomong sama Ina kayak gitu. Bukan karena takut disatuin frame, bukan? Enggak, dia bilang katanya Marissa Icha pakai jenglot. Tolol banget. Gila banget lagian. Udah jarang sama Uti. Uti lagi sama Kavio tadi malam, cuman aku lagi ada kerjaan. Ratu Entok itu dia ngebahas apa ya? IG Kayo lo hilang ya? Ntar juga balik lagi. Bukannya kemarin UBB main sama Kayoko, lu ngapain sih? Apa? Kamu ngapain main sama Yoko? Lah kan diajak sama Kayolo. Diajak sama Yolo. Oh, Ratu Entok ini agama ya? Udah ditangkap. Udah ditangkap, itu bukan urusan saya, gila. Urusan bapak polisi. Mau tutup gigi dong? Kenapa? Oh iya. Itu Dewan Juri yang terhormat. Apa namanya? Namanya Bibir Ube, tolong kondisikan, julid banget. Nama aslinya siapa? Kita. Oh, belum tahu. Kak, sampingnya siapa? Lucu banget, pengen aku nyel-nyel. Kakak tim Ija ya, kita nggak tim siapa, kita tim... Iya. Dia paspor Indonya dicabut ya, Kak. Kalau di infonya sih 3 paspornya dapet. Kok bisa kayak orang punya 3 paspor?
Bisa memang. Kalau beda negara bisa. Kan dia bukan dari warga negara sana. Itu yang pertanyaannya. Berarti kalau mau bisa bisa memang fakta dong. Iya bisa. Saya tim saya timnya timnas Indonesia. Kak gimana tanggapannya ke Solo kan, kemarin? Kan, kakak tadi bilang anjing kan, kakak tadi bilang kalau kan Yoko tadi kan DPO emang kasusnya apa kan? Enggak tahu. Gitu. Ya ini sekarang kan paspornya dicabut. Ya gara-gara dia punya itu, berarti dia bikin masalah. Dia bikin masalah di negaranya dia. Kesana pun juga mungkin, jadi dia nggak boleh kesana lagi karena dia bermasalah. Nah, sebenarnya dia masih WNI atau bukan? Nggak tahu aku. Aku nggak mencari tahu soal itu. Fuji baik-baik aja. Udah paling enak makan. Iya makanya benar. Benar itu benar. Aku tuh udah lama sebenarnya enggak ngurusin masalah orang. Cuman kalau ini fitnah ya harus diluruskan lah. Fitnah yang paling kakak enggak terima banget tuh yang mana? Yang dia bilang Bibi dikasir sama Marita Ija. Karena itu kan itu fitnah. Itu benar-benar fitnah. Kenapa? Ini orangnya udah enggak ada loh masalahnya. Ini otaknya di mana? Ini orang udah enggak ada masih dibahas-bahas. Kenapa sih dia bisa keluar dari kabar? Dia halu aja, dia bencong-bencong halu. Tapi di secara ini saya bersaksi ya, saya bersaksi ya, itu semua fitnah. Suaranya kok kena air. Ya dicabut dulu dong, entar nyerep. Iya. Ah. Tolong. Kena air, maaf. Sudah cari tangan. Masih enggak? Masih sama. Udah kan normal. Ya. Susu aja kan? Apa sih? Ya susu aja. Biar makan dulu. Makasih. Fitnah pokoknya itu fitnah. Fuji sampai saat ini masih saya anggap kayak adik saya sendiri. Udah bukan sahabat lagi. Saya tidak menganggap dia sahabat, dia keluarga saya. Paham kalian? Saya sampai saat ini masih menganggap dia seperti keluarga saya, seperti adik saya sendiri. Ayo dia punya fotonya kak, foto siapa? Foto dia, foto yang dia edit sendiri tuh. Kok lagi nanya kasus yang lain sih, emang kita? Gak tahu. Yang gak tahu faktanya saya gak mau ngomongin apa-apa. Saya gak tahu fakta. Yang saya tahu faktanya adalah omongannya Yoke itu fitnah, paham? Masukin keranjang kuningnya nggak? Mau? Jualan dong. Ini gimana sih caranya add more produk ya? Ada suara bayi terus. Dia kira saya nggak bisa. Nggak bisa sih. Bisa balik lagi lagi anjing. Lipsticknya udah. Ini yang shade. Shade apa ini ya? Nah ini deh pokoknya. Murah ya, cuma 80 ribu lagi. Eyelashnya pakai Wasado. Wasado, tapi lupa yang mana. Ah ternyata Iris adalah parfum yang aku cari selama ini. Of course, I know right? Ayo beli nih something. Softlens aduh. Kan kok jadi pada minta-minta spill semua ini gila. Kak butuh PA enggak? Enggak sayang, PA ku masih baik, masih bagus kerjanya. Aku pakai lagi itu jadi tadi, oh aku pakai deh. Produk masih ada?
ini aja gitu. Yang sisa. Yang mau beli Iris pakai Iris tuh ambil ya. Parfum Iris ada di situ. Aku masukin etalasenya. Etalase nomor 2. Hah? Jadi 245 harganya. Oh my god, harganya cuma 245.000. Ini aku enggak tahu shade berapa. Oh, Ballet 07 Ballet. 07 Ballet. 07 Ballet. Anak kecil siapa, Kak? Anak orang sebelah. Ngikutin kakak dari sebelum kawin sampai udah punya anak malah tambah cantik. Belum punya anak. Ya udah sih. Yang di bibir aku pakai yang ini nih. Karena aku udah masukin etalasenya, aku kenapa bertanya juga lagi baru nih, Bah? Banyak kali cakapmu ini. Penting ada tuh. Gigi bawahnya renggang. Ya ini gigi asli aku nih. Lucu kan tapi? Kayak aku gak mau pakai behel juga sih. Nanti aja lah pakai behel itu. Ini nggak pakai maskara, ini pakai Wasado Eyeless. Wasado aku masukin juga lah ya sini. Coba cek deh, katanya udah sold out yang punya gue. Apa? Aku pakai shade Ballet, 07 Ballet. Apa? Ini dia nanya shade apa kak gitu. Sera Plum Tinted Lip Balm, 07 Ballet. Abis, coba cek. Demi apa? Emang abis? 07 Ballet. Coba cek ya. Lip gloss yang Empor sama yang kamu pakai enakan mana? Aku lebih suka yang ini karena lebih ringan. Kalau yang Empor itu kayak tik tebel gitu. Adikku pakai. Tapi kalau aku lebih suka yang ini. Kenapa mereka yang segede kayak? Something. Something. Aku gak ini, gak apa namanya, makeup aku lebih suka Something daripada Skin Diffic. Something yang punya orang Indo, kalau gimana ini? Punya orang luar. Ini gitu, 07 Ballet, masih ada kan? Masih ada ya, 07 Ballet, kalian ini? Ya ada kok. Eh, itu parfum Iris murah banget ya, dari 289 kenapa jadi 245 coba? Itulah. Bosadonya nggak tahu lagi varian apa. Iris dapat harga 220. Gas ambil. Skincare-nya kapan launching? Nanti bulan Januari. Itu officialnya Something bukan dari? Iya. Mall kan? Kasih bulu mata. Bosado tapi nggak tahu yang mana. Bulu mata aku, Wasado. Udah lah ya. Kalian ini pasti hanya mencari gibahan kan kesini. Jadi si Yoko itu informasinya fitnah. Nih. Fitnah. Nih ada nih. Oh, masih ada. Yang mana Ballet? Ada Ballet. Eh, kenapa lama ditengok? Siapa itu? Kan nunggu abis, Ma. Enggak. Kan nunggu abis. Tengok yang ini. Kan ini enggak matte, aku enggak suka lipstick matte. Aku suka lipstick yang becek. Boleh. Iya. Udah ya, guys. Enggak lengket. Biasanya kan kalau lip gloss suka kayak gitu kan, ini enggak. Tapi ini bagus banget tau. Kamu kalau mau beli pakai kayak gini enggak apa-apa. Ada gloss. Stop deh, kita nggak dibayar sama Something. Kalau nggak misalnya ada orang Something bisa kalian endorse. Tapi ini bagus sih, aku suka. Aku suka, kayaknya aku mau bikin deh. Aku mau bikin ini tinted lip balm gini. Tasha Revina X Noera. Sony Angel aku. Why you give me Sony Angel?
Nah itu kotor dong, nanti masuk mulut. Marah. Marah cicang. Dapat juga segitu.